Kejohanan kickboxing amatur Sabah ini dianjurkan buat kali kedua oleh penganjur tempatan Karabau. Meskipun wujud kekangan kewangan dan venue pertandingan, kejohanan ini tetap mendapat sambutan menggalakkan dengan 180 peserta mengambil bahagian dalam pelbagai kategori. Apa yang pasti, kejohanan dilihat pendedahan terbaik peserta tempatan seterusnya diketengahkan ke saingan lebih tinggi. After saya melihat kepada perlawanan ini tadi, saya rasa ini adalah salah satu untuk membawa anak-anak muda belia kita ke pihak atasan. Saya akan berjumpa dengan YBKJ dalam masa dekat untuk membawa game ini ke penguatan beliau, yang di mana di negeri Sabah ini pun mempunyai tempat participate daripada saudara kita daripada India datang, daripada Brunei dan Sarawak, di mana game ini adalah game anak-anak muda pada masa sekarang. Ini yang kali kedua dan actually pertama kali kami di bawah naungan WSOF, which is World Series of Fighting. Itu satu series dunia dalam acara acara tempur ni lah. So kami sudah tanda tangan kontrak 3 tahun di bawah naungan diorang. So actually ini akan ketengahkan kita punya youth ke mata dunia lah, peluang-peluang untuk orang-orang kita pergi luar. Say first thank you to Stand One to invite us to participate in this event, and it's a great opportunity for every fighter to grow up, and I want to say a lot of thank you to Stand One.